Mama sama Papa Dipta udah bohong sama aku. Aku gak mau tidur di rumah ini lagi. Aku mau kabur aja. Ini semua terjadi karena kamu bohong sama Safa selama ini. Hatinya Safa sekarang hancur. Karena dia tahu bapak kandungnya itu tidak bertanggung jawab selama ini. Kamu gak punya hak sama sekali untuk memarahin Mas Dipta seperti itu.